Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau anda masih ingat, sebelum ni saya ada post di YouTube di ruangan community tentang mencari sponsor kasut dan parang untuk bang. Dan sekarang ni kedua-dua barang tersebut dah hadir dengan saya. Jadi hari ini saya nak serahkan kedua-dua barang ni kepada Ombang. Tapi sebelum tu, bagi sesiapa yang baru follow video-video saya, biar saya perkenalkan dulu kepada anda secara ringkas tentang Ombang ni. Inilah dia Ombang. Dalam video saya yang bertajuk Misi Menjejaki Tukang Sapu Lantai, iaitu edisi Hidupan Liar, beliau ada dalam video tu. Dan dalam video Mengintai Hidupan Liar Mandi, di penghujung video tersebut pun ada watak Ombang ni. Ombang ni dia merupakan orang asli di suatu daerah di dalam Negeri Sembilan. Saya kenal Ombang ni pun melalui Bang Net. Jadi sebelum tu, bagi sesiapa yang belum subscribe ke channel Bang Net, jangan lupa untuk subscribe ke channel Bang Net Outdoor. Link saya akan letakkan di ruangan description. Kita subscribe dia, kita tonton video dia, tanda kita support dia, kita support usaha dia. Okey, sebelum kita menunggu Bang Net sampai, jom kita tengok dulu kasut ni. Jadi inilah dia kasutnya, Altama. So ini disponsor oleh seorang sahabat bernama Mak Arif. Dan Mak Arif ni merupakan salah satu channel YouTube yang saya follow. Sebenarnya dia baru membuat video-video di YouTube. Dan sebenarnya saya suka untuk support channel-channel yang kecil macam ni. Sebab saya seronok bila melihat orang buat video-video pasal outdoor ni. Jadi jom kita sama-sama subscribe ke channel YouTube Mak Arif ni. Saya akan letakkan link di ruangan description. Kita subscribe channel dia, kita follow channel dia. Sebagai motivasi untuk dia untuk terus berkongsikan video. Kenapa kasut boot menjadi pilihan sebagai barang untuk diberikan kepada Ombang? Okey, biar saya ceritakan sikit. Sebelum ni Ombang ada tanya kat saya pasal kasut boot. Masa tu dia ternampak saya pakai kasut boot, dia tanya ada tak kasut boot macam ni. Tanya dapat second hand pun tak apalah. Jadi di situ saya dapat kesan, saya dapat detect yang Ombang ni dia berminat dengan kasut kasut boot. Dan kasut boot ni model ni saya yang pilih. Dan saya minta Bang Net untuk pergi risik saiz kaki Ombang dan warna apa yang Ombang suka. Terima kasih kepada Mak Arif sebab sponsor kasut ni. Dan terima kasih kepada Hafiz Seven Blade kerana sponsorkan parang. Dan terima kasih juga kepada mereka yang lain yang nak sponsor. Sebenarnya ada lagi yang nak sponsor. Tapi saya terpaksa tolak sebab saya dah dapat sponsor untuk kedua-dua barang ni. Dan terima kasih juga untuk mereka yang lain yang menyokong. Dan ada juga yang mencadangkan supaya saya buatkan tabung supaya masing-masing dapat sumbangkan seorang sikit. Dan sebenarnya saya pun memang ada terfikir tentang tu sebelum ni. Okay, kalau buatkan tabung mungkin ada orang boleh sumbangkan RM1, RM10, RM50, RM100, RM200 ikut kemampuan masing-masing. Tapi saya terfikir juga buatnya sumbangan tu terlebih-lebih pula. Dah jenuh pula nak kena refund kat seorang-seorang jadi buat masa yang kali ni saya ambil sponsor satu orang, satu barang. Tapi next time mana tahu ada nak buat lagi, mungkin saya boleh buat tabung pula. Okey, mungkin. Okey, sekarang Bang Net pun dah sampai. Jadi jom kita pergi jumpa Ombang pula. Kita tukar motor off-road dulu. Tak tahu lah mana Bang Net nak bawa ni kan. Jom. Okey. Dah sampai ke rumah Ombang. Okey, yang sekarang sebelum ni yang rumah yang satu lagi yang selalu kita jumpa dengan Ombang tu, itu bukan rumah Ombang, itu rumah anaknya Gedeng. Lepas-lepas ni kita buat video sama Gedeng pula. Jadi sekarang jom kita jumpa Ombang dulu. Bang, siap bang? Siap. Parang eh? Yang kita nanti-nantikan. Penyerahan parang Ombang. Parang Ombang. Namo bukan sebarangan apa geng ah. Ombang tak tengok lagi kan. Okey. Okey, jom. Ni Ombang. Parang dia. Dan dia bagi nama parang ni parang Ombang.
Sempurna nama Om Bang. Ini Om Bang nak ni Om Bang pakai ibu jari ya. Mau tolak. Mau tarik tuan ni. Tolak pakai ibu jari ya. Ah tu. Tengok nama tu. Okey, kita tengok. Nama kat pagang ni. Ni seven blade. Okey. Ah tu. Aduh, kau jom parang Om Bang. Om Bang. Om Bang, parang ni orang yang tukang buat parang ni untuk parang model ni dia bagi nama parang Om Bang. Oh, ada nama, ada nama. Ada nama. Dia ambil nama parang ni sempurna nama Om Bang. Nanti lopek ni dia akan buat lagi model-model macam ni yang sebiji macam ni. Sama juga dia akan cokkan nama parang Om Bang. Nama Om Bang dia dia abadikan kek parang ni. Dan dia akan keluarkan katanya dia akan keluarkan 100 bilah sahaja. Oh ni. 100 bilah lepas dah habis 100 tu dia dah tak buat dah parang ni. Oh iyalah. Maknanya parang Om Bang ni nanti kalau kat Malaysia ni dia ada 100 biji tu. Ya. Ya tengok tool lain dia. Tool lain. Okey, okay, kita ni. Ada ini sama juga ah. Om Bang buka. Om Bang tolak okey menjadi. Tolak pakai ibu jari ni. Ah tu kiki bang. Senang nak rosak. Pasal ni. Pasal saya perasan kat parang Om Bang dia akan bawa dua benda ni. Kiki dengan apa? Skudrepa. Sama-sama yang buat tu orang tu lah. Dia yang sponsor Om Bang. Saya tolong sampaikan dia. Okey. Okay, tutorial eh. Dah selesai. Dan satu lagi. Satu lagi. Kasut. Okey, parang tadi disponsor oleh Seven Blade. Yang ni kasut ni disponsor oleh Mat Arif. Okey, terima kasih Mat Arif. Om Bang. Stokin ada. Ada stokin. Okey, kasut pun dah pakai, barang pun dah dapat, barang nak patang tali kat bawah. Okey, saya wakil daripada Om Bang ucapkan terima kasih lah kepada sesiapa yang menyumbang kasut dengan barang ni. Ya. Okey, terima kasih banyak. So, apa penggunaan kasut dengan barang ni? Jom kita pergi tengok. Jom! Bang pun dah siap pakai apa semua. Jom kita pergi aktiviti yang akan dia lakukan. Okey, jadi jom. Jom. Okey, sekarang kita ikut aktiviti Om Bang pakai kasut ni kan. Okey, bang jom. Om Bang akan mengetuai ya. Ha. Om Bang jadi leader. Aktiviti untuk kita hari ni. Okey, jom bang.
Ni kita sampai dekat salah satu tempat apa kita orang ambil air lah. Ambil air minum. Ambil air minum. So kita lihat sini sekejap. Ni air ni keluar daripada teh. Ambil minum lah. Haus. So air bersih ya geng ya. Ini kat rumah Weng eh? Okay. Ni sampai ke ladang kelulut. Tinggi bukit. Ketinggian bukit ni saya pun lupa dah. Tadi dah ambil dia. Okay, tinggi juga. So ni salah satu tempat lah. Yang orang asli kawasan sini jago. Milik toke-toke lah. Nanti tiga minit dia boleh apa lah, dia boleh potong apa. So banyak species yang ada kat sini. Nanti boleh keluar kat minum. So antara species yang ada. Genio thoracica. Okay. Genio thoracica. So yang lain. Bigami. Ada juga sisi-sisi lain. Ini pun bigami juga. So, tapi kebanyakan sini ada juga yang pakai kotak bosi lah. Kalau sini ada boruk, beruang. Entah musuh dia. Oh, kita jalan lagi. Kalau ni spesies apikalis pula. Okey. Ada yang masih pakai lock, ada yang pakai kotak, tengoklah. Okey, sebab sikit-sikit yang ada kat sini. Tapi ni tempat Weng jagalah. Yang macam Weng cakap tu. Kita jalan-jalan ziarah Weng. Dalam video sebelum ni ada watak Weng. Ingatlah. Ya. Motor yang kita simpan dalam macam saya nak YC mencari dalam motor makan, tapi sama-sama kita dapat makan. Part untuk dengan ombang dah habis. Jadi ni part untuk dengan gedeng pula. Okey. Jom kita beraktiviti pula dengan gedeng. Okey. Gedeng ni anak ombang eh. Dan kita gedeng nak bawa kita jalan-jalan. Ke mana saya pun tak pasti. Jadi jom. Jalan-jalan kita pergi jalan kita orang menyumpit. Dalam menyumpit. Dalam menyumpit. Okey, terbaik. Okay. Jadi jom.
Okey eh, kita berehat seketika di sini. Dah berada di dalam hutan dah ni. Dalam hutan. Ha. Jalan kita orang menyumpit ni. Oh, jalan kita dia menyumpit. Kita mau cari apa adalah dekat dalam hutan ni. Babang hutan lah. Babang hutan. Gaung eh. Salah langkah, itu dia. Gaung ke bawah. Kita orang dah puas berjalan-jalan. Sekarang berada atas bukit. Dan kejap lagi dah nak balik dah. Okey, sekadar itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kepada yang sponsor kasut. Terima kasih yang sponsor parang. Terima kasih yang lain-lain yang berniat nak sponsor. Tapi saya terpaksa tolak sebab dah ada sponsor. Dan terima kasih kepada Bang Net, Gedeng, Ombang kerana menjayakan video ni. Dan terima kasih juga yang menonton video ni. Kita jumpa lagi di lain video. Alright, bye-bye. Kasihlah yang apa yang bagi hadiah kasut harang Kiki ni. Okey okey. Mudah-mudahan bermanfaat bang. Okey bang eh. Okey. Okey, jumpa lagi bang. Okey bye.